Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport maupun Hyundai Palisade perlu waspada karena Nissan telah meluncurkan saingan berat bagi keduanya. Masih ingat dengan Nissan Terrano? Nah, di pasar global, Terrano juga dikenal sebagai Nissan Pathfinder. Dan Nissan Pathfinder generasi kelima sudah resmi menjalani debutnya untuk pasar global. Mobil ini sudah mulai dijual di pasar Amerika Serikat. Lalu, akankah masuk Indonesia? Untuk lebih lengkap, kita simak di video ini ya. Sebagai produk global, Nissan Pathfinder juga seakan menasbihkan diri menjadi standar sebuah SUV untuk 8 penumpang. Mobil ini menjadi model andalan untuk tahun 2022. Nissan Pathfinder terlihat telah mengalami perubahan desain secara menyeluruh. Tampilan mobil yang dapat menampung 8 penumpang ini makin gagah dibandingkan Nissan Pathfinder generasi sebelumnya. Nissan Pathfinder merupakan model yang dianggap menjadi penerus Nissan Terrano di segmen SUV 4x4. Untuk dimensi, Nissan Pathfinder 2022 memiliki panjang 4.826, lebar 1.978, dan tinggi 1.778 mm dengan wheelbase 2.895 mm. Hal ini menjadikan bagian kabin juga terasa lebih lapang. Bicara soal eksterior, ciri khas Nissan dengan grille V-Motion dengan list chrome yang disandingkan headlamp LED plus lampu sein yang meramping terpasang di bagian depan Nissan Pathfinder 2022. Bumper depan terlihat lebih lebar dengan fog lamp tepat di bawah grille. Seluruh sisi bodi Nissan Pathfinder kini terpasang bahan plastik berwarna hitam termasuk pada bagian atas roda. Mobil ini masuk ke dalam segmen SUV. Nissan Pathfinder hadir dalam pilihan warna dual tone dengan warna hitam di bagian atap maupun pilar A, B, dan D. Bagian atap pun terdapat roof rail yang menambahkan kesan gagah pada Nissan Pathfinder 2022. Beralih ke bagian buritan, Nissan Pathfinder 2022 terkesan SUV gagah yang mewah dengan penempatan lampu belakang memanjang hingga sisi luar bodi. Lampu isyarat berhenti dan malam berada di bagian atas, sementara lampu sein maupun lampu mundur terpasang di bawahnya. Kesan gagah dan berani pun semakin terlihat dengan tulisan Pathfinder di pintu belakang, dengan tail light di kaca belakang, dan juga diffuser berwarna chrome, semakin mengesankan tampilan yang gagah pada Nissan Pathfinder. Masuk ke bagian interior. Memasuki area SUV andalan Nissan, kesan mewah dan syarat teknologi dapat dirasakan dengan konsol digital 12,3 inci, head-up display atau HUD 10,8 inci hingga infotainment layar sentuh 8 inci dan opsi 9 inci tersedia untuk tipe tertinggi. Untuk kenyamanan pun makin terasa dengan pilihan bahan pelapis jok yang terdiri dari kulit, semi kulit hingga kain sehingga perjalanan panjang dengan Nissan Pathfinder tak perlu dirisaukan. Nissan Pathfinder 2022 dengan kapasitas penumpang 8 orang merupakan standar bagi kendaraan konfigurasi 8 kursi. Namun untuk pilihan captain seat juga disediakan pada bangku baris kedua. Tentunya kemampuan SUV semakin berani dalam menghadapi persaingan melawan Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport maupun Hyundai Palisade. Untuk fitur standar keselamatan pada Nissan Pathfinder 2022 yang terdiri dari Nissan Safety Shield 360 Suite dengan Automatic High Beam, Automatic Emergency Braking, Lane Departure Warning, dan Blind Spot Monitoring. Sementara fitur lainnya yang juga diandalkan Nissan Pathfinder 2022 adalah Adaptive Cruise Control dan ProPilot Assist with Navi Link. Berikutnya, bicara soal performa.
Untuk mesin, Nissan Pathfinder 2022 masih mengandalkan mesin yang sama dengan generasi sebelumnya. Mesin V6 3.5 liter berbahan bakar bensin yang dapat mengeluarkan tenaga maksimal 288 PS dengan torsi maksimum 350 Nm. Tetapi untuk transmisi CVT yang sebelumnya dipercaya Nissan telah digantikan dengan transmisi otomatis 9 percepatan. Nissan Pathfinder 2022 juga tersedia dalam pilihan sistem penggerak roda depan atau front wheel drive dan sistem all wheel drive atau sistem penggerak 4 roda. Dengan performa Nissan Pathfinder 2022, tentu kemampuannya sangat dapat diandalkan untuk berpetualang sebagai ciri khas mobil SUV. Lalu, apakah Nissan akan menghadirkan versi terbaru dari Nissan Terrano ini ke Indonesia? Ya, kita tunggu saja tanggal mainnya ya. Oke, jadi itu adalah info update untuk model dan spesifikasi Nissan Pathfinder 2022. Oke, masih banyak menonton. Jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.